Assalamualaikum fans Resa di mana saja berada. Terima kasih sudah selalu setia menunggu informasi tentang Resa di GoVlog Official. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Mimin tambah semangat untuk selalu update tentang Resa. Sudah hampir 3 minggu Resa berada di Jakarta, Resa sepertinya sudah nyaman dengan segala kesibukannya di sana. Mulai dari syuting konten, mengisi undangan off-air dan mempersiapkan pembuatan video klip Beban Cinta 2. Dan sebentar lagi Resa akan melantunkan single kedua. Kemungkinan besar Resa akan tinggal cukup lama di Jakarta, untuk mengadu nasib, meniti karir yang sudah dia rintis selama ini. Tentunya ini akan menyisakan kerinduan yang mendalam buat keluarga Resa yang ada di Janeponto. Tidak hanya keluarga, pastinya sahabat dan warga Janeponto pasti merindukan Resa. Namun ini harus dijalani Resa, demi cita-cita mulia yang harus dicapainya. Yakni membeli rumah baru untuk kedua orang tuanya, serta memberangkatkan mereka ke Mekah. Seperti diketahui sampai saat ini, kondisi rumah Resa masih berdiri di tanah milik orang lain, dan sebentar lagi tanah tersebut akan diambil lagi oleh pemiliknya. Inilah alasan Resa, harus rela meninggalkan keluarganya di Janeponto untuk merantau di Jakarta. Di Jakarta Resa sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman, dan diketahui tempat tinggal Resa yang sekarang dekat dengan rumah Teh Meli Guslau. Itulah sebabnya ayah Resa rela meninggalkan anaknya untuk pulang duluan ke Janeponto. Karena dia tahu anaknya sudah berada di tangan orang yang tepat. Sebelum kepulangan ayah Resa ke Janeponto, dia sudah menitipkan Resa kepada Teh Meli Guslau. Dan Meli Guslau sudah memperlakukan Resa dengan sangat baik di Jakarta. Kita doakan Resa agar cita-citanya membeli rumah untuk orang tuanya segera tercapai.